Kejanggalan anggaran paket kegiatan jasa kebersihan yang mencapai 2 miliar lebih di Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar Lampung Selatan diduga berawal dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2019 lalu, syarat dengan kepentingan percaloan proyek oleh sejumlah oknum pejabat rumah sakit setempat. Adapun modus yang dilakukan oknum pejabat rumah sakit ini antara lain, dengan cara memasuki pembahasan dana optimalisasi yang alokasinya diduga syarat akan praktek mafia anggaran yang sedang diatur-atur oleh salah satu pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembahasan terhadap rancangan KUA serta rancangan PPAS dalam penyusunan anggaran. Sejumlah pejabat daerah RSUD tersebut diduga melakukan pengaturan dan markup anggaran pengadaan barang maupun jasa menggunakan dana APBD, yang melibatkan sejumlah pihak sebagai pendukung. Kemudian modus lainnya, mafia anggaran juga kerap menggandeng pengusaha dengan imbalan mendapat proyek di daerahnya, caranya, persyaratan pelelangan maupun tender diatur agar hanya bisa dimenangi perusahaan milik pengusaha tersebut. Permainan diatur melibatkan banyak pihak, pengusaha memasukkan kepentingannya melalui tahap perencanaan, disinilah perlu semacam sinergi dengan orang dalam di lembaga pemerintahan agar proyek itu masuk rencana prioritas, di sini, anggaran juga dibengkakkan, ini perlu dilakukan untuk mengganti pengeluaran yang telah digelontarkan pengusaha guna memperoleh proyek melalui pintu belakang. Karena itu, pihak aparat penegak hukum Provinsi Lampung diminta segera melakukan tindakan pemberantasan mafia anggaran yang disinyalir bermain lewat salah satu pihak pejabat daerah setempat sebagai pintu masuk penyusunan anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar Lampung Selatan. Halo. Halo, assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Dengan Bu Direktur Rumah Sakit Bob Bazar ya? Iya. Itu kita yang konfirmasi waktu kemarin itu, Bu. Terkait biaya jasa kebersihan yang ada di rumah sakit itu yang swakelola itu ya, Bu, ya, yang dua paket itu total nilainya 2 miliar lebih itu, Bu. Maksud kita kan kita ini kan dapat informasi miring, Bu. Miringnya? Miring. Ya, namanya informasi lah, Bu, ya. Maka kita di sini kita konfirmasi bahwa di situ ada indikasi markup, Bu. Oh ya, nggak ada. Kalau markup sudah kena dari kemarin, saya dimarahin sama ini TPAD. Iya. Maksud saya kita kan butuh penjelasan, Bu Direktur. Iya, monggo silakan. Masalah ya itu rinci sedikit bisa nggak, Bu, untuk jelasin? Rincinya Bu? Apa tuh rincinya? Ya artinya kan paket itu kan jasa bisa ketemu angka 2 miliar lebih itu kan pasti ada peruntukannya, Bu, alokasinya untuk apa-apa saja kebutuhannya, Bu. Oh iya, silakan. Kalau saya kan cuma MOU dengan pihak. Saya ini nanya kok malah silakan loh, Bu. Maksud saya kita minta butuh penjelasan dari Ibu. Iya. Sekarang katanya kalian mau datang gimana sih? Enggak, kita kan ngehemat waktu, Bu. Di sini kan kita. Enggak, bukan. Kalau masalah di telepon kan agak susah saya jelasinnya. Sebentar. Ya secara rangkum aja lah, Bu. Apa? Ya secara rangkum aja, atau kalau memang mau secara detail kan kita ada alamat email, sebab kan kita di sini kan hanya sekedar kebutuhan kita kelengkapan berita. Ya bicara dengan siapa? Nopriansah, Bu, pimpinan redaksi Tipikor News, Bu. Oke, ya apa yang mau ditanya? Itu untuk peruntukan apa aja, Bu, itu apa bisa ketemu angka bisa 2 miliar lebih itu untuk apa saja itu, Bu? Ya, itu untuk kegiatan apa outsourcing dan pembayaran sampah medis.
itu kita pihak sediakan semuanya. Oh gitu ya Bu ya. Untuk outsourcing yang tadi jasa apa namanya kebersihannya itu hanya 1,5, sementara sampah medisnya 496, artinya hampir 500. Iya iya. Jadi jasa kebersihan sendiri Bu itu berapa jumlah orang Bu? Dan sampai tiap per bulannya sekitar 55 orang jasa apa tenaganya? Tenaganya Bu, masing-masing berapa per bulan berapa honornya itu? Saya nggak tahu, coba tanya langsung di outsourcingnya. Karena kan saya kontraknya dengan outsourcingnya, kontrak kerja berapa orang ininya. Tapi kalau memang originnya saya nggak bisa ngelihat, originnya saya nggak punya nih. Oh, jadi 1,5 itu dibagi aja ya Bu ya dengan ya, dengan jumlah tenaga kebersihannya ya, ya Bu ya. Untuk tenaga kebersihan plus dengan untuk beli-beli bahan pembersihnya segala macam kan dari situ semua. Dengan alat kebersihannya ya Bu ya. Ya, nah ya semuanya saya terimanya taunya mereka bisa ngebersihin tempat ini dengan alat dari mereka, semuanya dari mereka. Kita kerjasama. Ya, kita ya, pihak ketiga aja. Bisa minta bantu nomor kontak pihak ketiganya Bu? Melalui siapa itu Bu? Saya nggak tahu, itu mesti harus penunjang ke Pak Marsono ya, Pak Marsono yang bagian penunjang. Oh, jadi Ibu nggak tahu ya? Nggak, saya nggak pegang ininya, saya nggak pegang. Atau kalau memang bisa nggak keberatan Ibu juga bantu, atau saya biar ke Pak Sumarsono biar lihat ya, lewat telepon. Ke Pak Marsono aja, silakan ke Pak Marsono aja. Ada nomor kontaknya Bu? Ada, Pak Marsono ada kontaknya, nanti saya kasih. Ya, oke. Saya tunggu ya Bu ya. Oke. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum.